Oke, haha, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Hari ini saya lagi di gudang lagi dan saya ditemani sama satu orang, nggak tahu itu namanya siapa ya. Wah, dia lagi bekerja kan bro, tuh lihat, no, lagi masangin apa itu, masangin spion. Oke, hari ini kita mau update unit yang sangat menggembirakan sekali dan estimasinya itu kayaknya benar. Di bulan September harusnya sudah normal, tapi ini bulan Agustus justru sudah mulai banyak unit datang nih. Ini vario-vario dari tahun kemarin, dari bulan kemarin sih memang varionya ada ya. Terus di belakang sono itu ada PCX, dan yang sangat mengejutkan banget adalah ini dia yang sangat ditunggu-tunggu, udah kayak emas aja pokoknya. Oh yo, ngenteni emas batangan kan bro, walah. Ini adalah Honda Beat Sporty. Nih, warna hitam yang itu warna hitam merah atau apa ya, MH merah hitam nih. Ada dua unit di sini dan nanti sih kita cari lagi di gudang, entah di atas, di bawah atau di samping, nanti kita cari lagi. Intinya ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan sekali tentunya. Buat kalian yang udah indian lama nih, video wis teko Kang Mas, tinggal dibayar, sing kredit yo kredit, sing cash yo cash, walah. Pokoknya intinya sekarang ternyata sudah mulai ada distribusi unit ini baru bulan Agustus, padahal kalau kemarin estimasi kalau nggak salah kan sekitar bulan Septemberan baru normal, tapi alhamdulillah nih sudah ada. Nah, tapi yang perlu kita bahas, beneran normal atau hanya buat seneng-seneng aja? Oke, kita cari unit lainnya dulu. Ini di sini ada dua Enduro namanya Mas. Oh ya, katanya di atas ada lagi nih. Ini tempat yang biasa buat saya review. Nih, udah kayak lapangan. Ombone pol, rano unit 11. Oke, kita pindah di atas dulu. Nah, rupanya ini dia. Ini BDX Blue sama BDX BK atau hitam. Ada lagi enggak? Ini BDX ISS hitam, BDX hitam, BDX lagi kan bro, BDX blue. Nah, ini BDX silver. Oke, jadi ada berapa unit tadi ya totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama di bawah 2 sekitar. Ada 11-an unit. Nah, pertanyaannya seperti kemarin ya, benarkah ini sudah normal atau hanya untuk apa ya, menenangkan saja untuk meredam amarah WD bahasanya kok amarah ya. Jadi gini, intinya apakah ini sudah benar-benar normal atau belum, ternyata belum kan bro. Jadi memang Honda Beat-nya mulai ada stok ya, Honda Beat-nya mulai ada unit, walaupun nggak banyak tapi sudah mulai datang. Estimasi bulan ini enggak banyak tapi ada gitu loh, artinya ya datang tapi enggak bakalan cukup untuk memenuhi semua inden-inden yang udah masuk kan bro. Intinya kayak gitu, tapi ada tapinya. Apakah nih pertanyaannya, apakah gara-gara Beat-nya keluar ada unit yang dikorbankan atau tidak? Nah, kan pasti pertanyaan gitu. Jadi Beat bisa ready, bisa datang, terus Scoopy juga bisa ada unit, itu mengorbankan unit lain atau enggak? Ternyata kalau kita cross check itu ada sedikit pengurangan di Honda Vario-nya kan bro. Jadi entah untuk mensuplai Beat terus Vario-nya dikurangi, atau Vario-nya lebih dibagi lagi, artinya ke semua daerah ya, jadi varionya merata tapi Beat-nya dapet. Kurang lebih sih kayak gitu menurut analisa saya ya. Jadi pembagian antara si Honda Beat sama Honda Vario itu biar merata, karena dari kemarin kan Honda Vario 125 sama 160 series itu indenanya nggak banyak banget karena masih ada unit dateng. Nah kalau sekarang kan sudah ini dimulai Beat-nya datang, jadinya bisa jadi untuk memecah inden kan bro, biar numpuknya itu nggak banyak banget. Kurang lebihnya sih kayak gitu.
Itu analisa saya seperti itu. Karena dari kemarin kalau saya lihat stock desk-nya itu variannya menurun diakibatkan karena bid-nya mulai hadir alias mulai keluar. Kurang lebih sih kayak gitu. Terus Bang, ada perubahan nggak untuk di unitnya? Karena kan ada beberapa isu yang mengatakan bahwa Honda Fit langka itu dia akan ganti apa ya namanya, ganti model, tapi ternyata masih sama. Ini tempat chargernya juga masih di situ. Jadi belum ada perubahan unitnya. Nah, tok ganjil tok. Siap, ganjil siap. Ganjil siap. Ini orang yang final kita tok ya ini. Alah. Hiburan ya tadi, selingan sebentar. Oke, jadi tak lanjutin lagi. Isunya bahwa Honda Fit ini akan dirubah dengan model yang baru, tapi ternyata setelah keluar wujudnya masih sama karena memang nggak ada plan memfasilitkan si Honda Fit. Artinya kelangkaan unit bukan karena sedang dirombak atau sedang difasilitkan atau sedang dirubah dengan desain yang baru, tapi karena memang terkendala di produksinya alias tidak bisa produksi secara besar-besaran lah, kurang lebihnya kayak gitu Bang Bro. Kesimpulannya hari ini adalah pokoknya Honda Fit sekarang udah mulai ada distribusi. Buat kalian yang sudah menunggunya lama, silahkan hubungi dealer terdekat. Wes, videonya hari ini kayak gitu dulu ya Bro. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.